gua. Potong aja ke sini. Pemirsa, hari ini saya berada di pemakaman Mahlan, tepatnya di daerah Mekah. Kurang lebih sekitar setengah kilometer dari Masjid Masjidil Haram ke arah selatan. Selatan ya, ke arah selatan. Selatan yang sedikit dan ke utara. Pemakaman ini adalah pemakaman terbesar di kota Mekah. Tepatnya pada hari Selasa tanggal 1 Oktober tahun 2013. Dan ini suasananya cukup luas, kurang lebih mungkin sekitar 5 hektar. Pemakaman ini hanya terdiri dari batu-batuan. Salah satu yang sangat kita berbahagia sekali, orang Indonesia yaitu Syekh Asnawi, ya, Syekh Nawawi yang berasal dari Banten dimakamkan di Ma'ala ini. Yuk sama-sama kita melihat. Sebelah sana, Pak. Nggak boleh kan? Pemirsa, tepatnya pukul 9:30 saya berada di Makam Mahla dan saya ditemani oleh saudara saya yang berasal dari Banyuwangi. Dari Banyuwangi dan satu lagi berasal dari Kerawang. Kerawang namanya Ustadz Yahya dan satu lagi Ustadz Makmun. Beliau adalah para pekerja yang berada di Masjidil Haram. Terima kasih beliau sudah mengantar saya ke Mahla ini. Di sini banyak hamparan burung-burung merpati yang ada di sekitar makam ini. Cukup luas, hanya batu-batu saja. Kita nggak boleh duduk di sini ya, nggak boleh ya. Nah, di sini banyak penziarah, terutama berasal dari Pakistan. Bangladesh. Oh iya, berasal Bangladesh, Pakistan. Pakistan dan itu juga ada dari Iran. Ada dari Iran dan di sana Pak, saya namanya Pak, yang banyak orang bergelombol itu Pak. Orang-orang yang bergelombol sana itu. Okay. Itu orang kita yang bergelombol di bawahnya itu. Sena Mawai. Lewat situ, Pak. Terus direkam ini ya? Ya, rekam aja. Yeah.